Oke, selamat pagi kawan kecomannya. Ketemu lagi dengan channel Agen Fit atau Agen Burung Tulung Agung. Video kali ini mengatasi permasalahan murai batu cuma ngeriwik saja dan tekek-tekek. Seperti di video kali ini, teman-teman lihat ya. Ini yang pertama, burung tersebut adalah vector dan gacor sekali. Kenapa dia cuma tekek-tekek dan ngeriwik ya? Teman-teman lihat, cuma tekek-tekek aja. Yang pertama, dia belum kondisi, teman-teman. Karena burung ini masih satu hari di sini, kayak gitu ya. Ini saya kasih makan, dia degek-degek. Tetapi ini adalah kemajuan yang bagus, karena dia degek-degek berarti dia vector atau mentalnya bagus. Yang pertama itu. Yang kedua, PR kita yaitu bagaimana cara kita burung itu supaya plong atau buka paruh atau gacor dor, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu banyak sekali teman kecemannya yang pengen seperti itu. Yang pertama yang harus dilakukan, kita harus tahu burung tersebut karena baru datang, ya seperti video saya sebelumnya, ditaruh tempat tenang, kayak gitu ya. Di kerodong, dikasih makan banyak, udah gitu aja. Nanti setelah satu minggu, mungkin nggak ada satu minggu ya, kalau dia udah ngeplong-plong, bisa dicoba. Untuk punya teman kacomania yang tidak memiliki burung lain, itu kalau nyoba, kalau misalkan masih bahan, itu jangan sampai burung kita yang dibawa kemana-mana. Itu ya. Maksudnya apa? Teman kita disuruh datang ke rumah saja, kayak gitu ya. Supaya burung kita tidak capek di perjalanan, tidak nambah stres, kayak gitu ya. Setelah dibawa ke rumah, ya nyantolkan ya di sekitar rumah sini. Karena burung kita biasanya sudah menguasai lingkungan ini, biasanya dia akan segera plong dan gacor kayak gitu ya. Tetapi kalau dia tetap cuma degeng-degeng aja, kalau burung bahan, biasanya birahinya belum keluar. Cara nanganinya bagaimana? Yaitu biasanya yang saya lakukan, yaitu mengecesnya dengan betina sekitar jarak 3 meteran. Nah, itu kita ces satu minggu sekali, nanti tidak ada satu bulan, dia pasti birahinya sudah keluar. Kayak gitu. Jadi kayak orang ketemu cewek kayak gitu ya. Kalau birahi keluar, otomatis dia akan cepat gacor. Itu teman-teman yang saya lakukan seperti itu. Dan hampir semuanya berhasil teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Semoga video singkat ini bermanfaat. Oke, salam kecemania.